Pergantian musim dan lingkungan yang kotor menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai macam penyakit. Demam berdarah menjadi penyakit yang harus dihindari terutama di musim pancaroba. Untuk itu Partai Perindo lakukan pencegahan. Pergantian musim dan kondisi cuaca yang tidak menentu serta lingkungan yang tidak bersih tentu dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satunya demam berdarah. Musim pancaroba membuat jentik nyamuk akan cepat berkembang biak. Untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan warga yang sehat, membuat Rescue DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura melakukan fogging di perumahan warga di Kompleks BTN Ceria Sentani Kota Kabupaten Jayapura. Pengasapan ini menyasar 44 rumah di jalur 6 BTN Ceria Sentani. Fogging dilakukan di wilayah tersebut karena menjadi salah satu daerah yang potensial menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Hasil ini cukup memuaskan dan cukup diantisipasi oleh masyarakat. Maka hasil ini yang kita bawa. Dan ini hasil ini juga pun nanti sebagai contoh untuk ke depan kita bisa melakukan di tempat-tempat lain. Rescue Perindo berkomitmen akan terus menggalakkan kegiatan pengasapan gratis secara berkelanjutan sehingga bisa ikut berkontribusi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Ainis melaporkan. Seorang